Kokoci TV. Maklumat disampaikan oleh pembaca di portal Kokoci ini hanyalah bertujuan sebagai penyampaian sahaja. Segala maklumat yang disampaikan tidak bertujuan untuk perkara negatif. Kami juga tidak bertanggungjawab terhadap perkara yang disampaikan sama ada terbuka ataupun tersirat. Perkongsian bertarikh 3 November 2022 ini diambil dari media hiburan yang ditulis oleh Aizam Manaf. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sokongan anda adalah amat dihargai. Penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza sememangnya terkenal bukan sahaja kerana kehebatan suaranya tetapi budi perkatinya yang sangat merendah diri. Perkara tersebut turut diakui oleh penerbit album, komposer dan jurutera muzik terkenal Roslan Aziz. Bercakap di program YouTube Kerusi DJ Nas terbitan Molek FM, Roslan memberitahu dia sudah lama mengenali sosok seorang Siti Nurhaliza dan amat mengagumi penyanyi tersebut kerana sifatnya yang sangat menghormati orang lain. Siti Nurhaliza ini dia seorang penyanyi yang punya kehebatan luar biasa. Saya pernah bekerja dan bergaduh dengan dia. Tapi sebenarnya dengan Siti ni tak boleh nak bergaduh pun sebab dia sangat baik. Dia hormat orang. Itulah main factor seorang Siti Nurhaliza, katanya. Roslan merupakan individu yang bertanggungjawab selaku penerbit konsert dan jurutera rakaman sewaktu Siti menjayakan konsert istimewa di Royal Albert Hall, London pada 2005. Pada masa sama, Roslan turut menafikan sikap yang ditunjukkan oleh penyanyi lagu Biarlah Rahsia itu hanyalah sekadar dibuat-buat. Itu bukan PR, memang sifat semula jadi dia sebegitu. Saya dah pernah berjumpa dengan mak dan ayah dia. Mereka juga hormat orang lain. Paling utama dia hormat diri sendiri. Kalau sifat tersebut dibuat-buat, sampai bila boleh bertahan? Kalau buat-buat, sekejap je orang boleh tahu. Kalau sifat itu datang dari dalam, akan berkekalan selamanya. Bila hormati orang lain, barulah sifat-sifat baik yang lain akan terus terselah, ujarnya lagi. Malah Roslan turut memilih Siti sebagai tiga penyanyi pilihannya sepanjang zaman di samping Zainal Abidin dan Sheila Majid. Setakat ini, video tersebut telah pun meraih hampir 50,000 jumlah tontonan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.